Menurut kamu Ibu Puan ketemu Ahi kenapa? Hah? Ahy. Kamu pernah lihat aku pakai jersey? Uh-uh. Menurut kamu Bu Puan ketemu Ahy kenapa? Iya. Ini kali papasan doang kali ngobrol. Ini pengen ketemu aja kali ya? Ketemu. Iya, maksudnya ketemu kayak silaturahmi gitu. Bu, apa kabar? Iya. Iya kali ya. Iya kali. Ya udah. Udah. Jersey apa? Jersey. Heeh. Jersey MU kemarin. Om Surya ganti, Bu. Hah? Oke. Tidur. Sampai kamu rambutan ini. Pak, perhatiin nggak kalau Topot itu selalu menghadirkan cewek-cewek unik? Dia tiba-tiba baca prompter. Tiba-tiba baca prompter. Belum selesai. Di sini jangan ada joget-joget gitu. Ayo kenapa? Pak, ikutin Pak. I wanna broke up. Bisa, tiga Pak. Slebeu ngambek tuh sekarang. Oh, Slebeu tuh ngambek? Enggak. Jadi? Slebeu tuh cabul sih kayaknya. Apa hubungannya sih gua cabul sama gua ngambek? Slebeu artinya tuh kayaknya agak cabul. Mi, maaf ya, Dek. Jaket lu bala. Aku kira bulu kucing. Bukan, ini dari sini. Dari situ. Bukan. Dari situ. Dari tadi ada. Dari jaket rajutmu ini. Ini yang dirajut neneknya tuh isi kan. Aku baru beli loh ini. Gak beres. Ini pilihan tamu kita hari ini. Lihat, ini dia. Ini videonya nih. Kalau misalnya lu menang season 11, lu mau rayain gimana? Rayain? Mm-mm. Party kita nanti ya. Gue diajak, Kak. Kalau mau ikut, ayo. Mau. Ayo. Ajak gue ya? Iya. Okay. Kalau juara kan? Kalau gak juara, tetap rayain gak? Enggak dong. Nangis di rumah. GH? Di GH. Nangis bareng-bareng? Enggak, nangis sendiri. Kalau bareng-bareng malu. Emang lu nangis kalau kalah? Nangis. Biasanya? Iya. Kayak gimana? Cita-cita lu waktu kecil apa? Cita-cita jadi pemain bola. Oh, cita-cita kakak waktu kecil apa? Jadi pembalap mobil. Pembalap mobil? Ha-ha. Emang bisa main mobil? Bisa. Bisa bawa mobil? Bisa. Oh, sama kayak juga? Iya. Bisa. Cita-cita jadi apa? Pemain bola. Oh iya. Jadi siapa? Jadi apa? Jadi pemain bola. Maksudnya jadi, iya deh. Oh, ya. Jadi siapa? Bukan. Jadi diri saya sendiri. Mau lanjut kan penulis? Iya. Bisa pantun nggak? Kok kenapa jadi pantun? Cakep. Hah? Belum. Oke. Okay. Iya. Jalan-jalan. Jalan-jalan ke Kemang. Cakep. Iya. Jangan lupa membawa piring. Cakep. Paling enak makan bakwan. Cakep. Tapi jangan jangan jatuh dari piring. Cakep. Oke. Bagaimana arah obrolan kita nanti? Kita panggil bintang tamunya Anya Erika. Erika. Saling kenal Anya sama Eca. Udah. Anya mulai nge-host tuh pas saat bikin podcast itu doang. Iya. Oke. Okay. Anya kuliah. Iya. Oh. Itu aku tah. Itu aku. Gua bilang lama-lama di sini gua seneng kagak ini asma gua lama-lama ini mau hidung gua. Oke. Okay. Oh iya, berarti gininya Anya host di salah satu platform. Iya. Background-nya Anya sebenarnya apa?
suka Mobile Legend, apa BA e-sport, talent, atau anak kuliah biasa? Anak kuliah sama talent, sama suka main ML. Anak kuliah sama talent, sama suka main ML? Iya. Kadang. Aku tahu ceritanya yang di TikTok. Kamu apa? Minta kerjaan kan ke teman kamu? Iya. Soalnya uangnya habis dari Bali. Iya. Jadi ditawarin ke AE. Iya. Iya. Akhirnya dia jadi talent di AE. Iya. Ini ngobrol. Ya, berarti gini. Kamu minta kerjaan sama teman kamu karena duit kamu habis dari Bali. Iya. Terus jadilah si program itu. Iya. Enggak, jadi dia masuk dulu ke AE jadi talent, terus AE bikinin programnya. Terus dia jadi hostnya. AE itu apa? AE itu alter ego. Oh. Kayak e-sport gitu. Oh gitu. 2 tambah 2 sama dengan 4, iya? Bener. Oh bener, ini bener, ini bener gak iya dia. Aku mau pantun, tapi kamu bilang cakep ya. Oke. Main bekel ketemu burung perkutut. Cakep. Bang Jegel bau kentut. Cakep. Nyamuk gak? Bagus. Yeay. Oke. Kamu uniknya. Maksudnya kita tuh nontonin semua TikTok tayangannya itu unik kan. Banyak yang bilang kalau nanya Anya tuh mukanya datar, cuman sepata doang. Emang kesehariannya begitu atau itu emang untuk ini aja untuk host doang? Emang mukanya kayak gitu? Enggak, ngomongnya juga emang enggak banyak. Tergantung kalau lagi nanya. Kalau lagi nanya gimana? Kayak kalau lagi nanya kan ngomongnya banyak. Segitu banyak menurut kamu? Ya. Ya, oke. Lucu. Henry, pesenin tongseng dong, gue makan siang kali ya. Ya. Tapi gini, background-nya deh. Kamu berarti anak Jakarta asli. Iya. Kuliah. Masuk jadi talent AE. Iya. Oke. Kenapa tertarik sama dunia e-sport? Soalnya ditawarin. Tidak ada background berarti oke, karena karena ditawarin aja. Ke Bali duit habis karena apa maksudnya? Ke Bali itu liburan, terus duitnya habis. Iya. Jadi ke Jakarta butuh cari kerja lagi gitu? Iya. Ke Bali ngapain? Foya-foya. Foya-foya. Ke Bali foya-foya. Terus. Ke Bali foya-foya. Oke, jadi seorang host kan harus banyak ngomong, harus mengembangkan pertanyaan dari setiap jawaban narasumbernya, harus ada observasi tentang narasumbernya gitu. Biasa. Kamu melakukan itu nggak pada saat bikin konten? Hah? Oke. Ada emailnya nggak? Gue emailin aja kan. Sabar. Emang agak. Host tuh dituntut untuk bisa kreatif untuk membuat pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang lo mau tahu itu. Terus, lo melakukan itu nggak sebelum membuat konten? Oh, maksudnya nyari tahu tentang orangnya? Ya. Sama mengembangkan pertanyaannya? Iya, kadang. Kadang. Oke, berarti itu yang keluar ekspresi lo bertanya memang kayak gitu aja? Karena keingintahuan lo aja? Iya. Tapi tobat, aing. Sabar, pelan-pelan. Emang aja gitu orangnya. Pelan-pelan aja. Dulu pernah waktu jarang Anya, siapa ya aku tanya itu? Kayak ada aku tanya cowok gitu kan, teman kita, aku bilang, kamu mendingan sama janda kaya raya aja, kayak Musdalifah. Terus aku tanya dia, kamu tahu Musdalifah enggak? Kamu mau jadi janda? Kan enggak nyambung. Gue seneng nih episode ini nih. This is my style, bro. This is my episode. This is my show. Jangan dong. Tapi kamu nyaman sekarang dengan kondisinya? Jadi host. Oh. Terus kamu terkenal banget tau gak? Kamu viral banget tau? Kadang tahu. Kadang tahu, kadang nggak tahu. Kalau misalnya ke mall kemana gitu, ada orang yang tiba-tiba minta foto gitu nggak sih? Nggak. Nggak ada? Nggak ada. Tapi banyak yang paparazi. Paparazi itu maksudnya gimana? Ngotoin Anya diam-diam. Dia baru pacaran. Oh, baru pacaran. Sama pro player. Terus suka kayak difoto dari jauh gitu. Baru punya pacar. Risih nggak difoto-fotoin dari jauh gitu? Kan nggak nyadar. Oh nggak nyadar. Oh nggak nyadar. Ya setelah tahu kamu difotoin banyak orang sekarang, jadi lebih behave gak kalau lagi ngapa-ngapain? Iya. Gerak-gerik kamu diintai lah. Jadi lebih
hati-hati aja sih. Lebih hati-hati, takut ketabrak ya? Iya benar, ketabrak lihat kanan kiri, benar. Tapi kalau Anya sendiri asli Jakarta? Asli Jakarta, tapi orang Padang. Oh, orang Padang. Ya. Oke, dari sekian banyak bintang tamu yang lo pernah ajak talk show, gitu. Ada yang lo nggak suka nggak? Nggak ada. Semuanya suka? Suka. Oke. Okay. Yang lu inspiring banget, ini ternyata asik juga ngobrol sama ini, banyak dapat ilmu, siapa? Kalau dapat banyak ilmu... Sama gurunya Wong Fei Hung. Yang banyak ilmunya. Wong Sayuk dong. Iya, iya. Pak, siapa bintang tamunya rata-rata anak e-sport atau kayak sekarang udah banyak yang nggak e-sport? Awal kan kayak pro player dulu kan? Campur-campur. Iya, iya. Campur-campur. Sehari bikin berapa? Sehari. Tergantung kalau terakhir tuh... Tiga. Sekarang ngobrol dulu. Kalau sekarang nggak ada, kan syuting sini. Iya benar. Iya. Nggak maksudnya recently. Sebelum ini. Tiga itu ya? Iya tiga itu. Tiga. Ini kita ngapain sih sebenarnya? Kita juga TikTok. I wanna break up. Oke, kalau lagi pacaran ngobrol kayak gini juga. Filmnya bagus ya? Iya. Kan kalau nonton nggak ngobrol. Ya, setelah nonton. Setelah nonton. Beda-beda. Dia pendiam juga enggak sih? Apa enggak ya? Dia enggak pendiam sih. Kamu pendiam enggak sih sebenarnya orangnya? Dia enggak kalau pacar aku enggak pendiam. Kalau kamu? Enggak juga sih. Kalau sama dia. Kalau sama dia? Mm-hmm. Sayang sama pacar ya? Sayanglah. Berarti karena dia ya udah. Karena kamu udah nyaman sama dia, jadi kayak ngomongnya udah nyambung. Berarti kamu enggak nyaman. Kamu vaksin bagusan Moderna apa Pfizer? Apa yang bisa panjang itu ngobrol sama dia apa? Kamu percaya Illuminati gak? Bumi datar sama bumi bulat. Yang panjang gitu. Kan biasa kayak mabar bareng. Kenapa gak mabar bareng? Mabar bareng tuh mabar-bar namanya. Mabar bareng tuh main. Mabar itu main bareng. Ya. Kamu gak mabar sama dia? Enggak, kan dia lagi sibuk itu. Turnamen? MSC, iya. Oh. Di luar itu dia kesukaanmu apa sih? Kamu dengerin musik juga gak sih? Aku suka gambar. Gambar? Gambar ilustrasi gitu-gitu, karikatur kayak gitu-gitu. Gambar muka orang biasanya, muka cewek. Harus cewek banget? S1, D3 gak masalah? S1 apa D3 gak masalah ceweknya? Gak, sebentar. Lu HRD Hokben. Cewek. Sekalian. Oh, berarti kamu sukanya gambar gitu. Iya. Selain syuting, apa deh kegiatan Eca? Eca, Anya. Anya masih kuliah. Kamu bareng ini juga kan? Kamu di UPH kan? Iya, bareng NG. Iya. Oh, yang semester berapa? Ya? Semester 9 terakhir. Oh, udah mau beres. Iya. Ya udah sih, kan aku S3. S3 dari mana? S1 aja belum, Mbak. SD, SMP, SMA nanya lagi loh. Wow. Itu tahu waktu zaman Indonesia ini mempersiapkan kemerdekaan, jokesnya begitu tuh. Boleh gak sih kita tukar deh, kamu jadi hostnya, kita bintang tamunya. Boleh gak? Yaudah. Boleh ya? Ya. Kita bertiga jadi bintang tamu. Iya, kita bintang terserah tamu. Mau nanya siapa, nanya apa aja. Terserah, nanya apa aja boleh. Nanya siapa? Bebas. Gue boleh, Pak Surya boleh. Surya, Jegel, atau Eca. Cip-cip aja. Ini deh. Boleh, oke, yuk. Aku pernah lihat kamu pakai jersey. Aku pernah lihat kamu pakai jersey. Iya, benar. Menurut kamu Ibu Puan ketemu Ahi kenapa? Hah? AHY. Kamu pernah lihat aku pakai jersey? Uh-uh. Menurut kamu Ibu Puan ketemu AHY kenapa? Iya. Ini kali papasan doang kali ngobrol. Ini pengen ketemu aja kali ya? Ketemu. Iya, maksudnya ketemu kayak silaturahmi gitu. Bu, apa kabar? Iya. Iya kali ya. Iya kali. Ya udah. Udah. Jersey apa? Jersey? Iya. Jersey MU kemarin. Okay. Om Surya ganti. Hah? Oke. Okay. Tidur. Sampai kamu rambutan ini. Udah? Oke. Ya. Ya. Bang Jago kan komika. Ya. Berarti bisa nulis? Bisa. Nulis mah bisa. Komika apa? Komika itu sebutan untuk stand up comedian, pelaku stand up. Disebutnya komika. Oh, kira itu kayak bikin komik gitu. Oh, bukan. Dia nawarin obat batuk, Kak, komika. Bukan komik itu.
Kalau menurut Bang Jegel bedanya itik sama bebek apa? Itik sama bebek, itik. Beda posisi, itik di atas, bebek di bawah. Ya kan di gambar biasanya gitu, itik baru bebek. Betul, betul. Tapi itik kan anak bebek. Aku mau tanya, Itik anak bebek. Kamu tahu gak kenapa bebek enak? Karena ada B-nya. Iya, yeay. Tahu gak? Karena digoreng. Enggak, karena ada B-nya. Apa itu? Kalau gak ada B-nya jadi apa? Jadi egg. Iya kan? Iya. Benar kan? Iya. Karena aku nanya-anya. Iya. Bebek-bebek apa yang... kalau kita makan di restoran, dikasih nasi, gak ada bebeknya, bebek apa? Bebek goib. Salah, bebek Haji Slamet. Bebeknya Slamet, alhamdulillah. Bebeknya nasi doang. Aku. Ya. Bebek. Bebek apa yang dimakan keras? Bebek apa sih? Motor bebek. Ya. Aku juga punya. Apa? Bebek apa yang mau jalan-jalan? Bebek apa tuh? Bebek packing. Wah, bebek packing. Yeah. Bebeknya packing. Masukin ke meja. Masukin. Kamu punya nggak bebek-bebekan? Nggak. Ya udah. Okay. Boni ada. Bebek-bebek apa? Bebek-bebek apa yang banyak variannya? Bebek apa sih? Bebek donat. Wah, yeah. Donat bebek. Kamu tahu nggak? Maksudnya kamu sekarang lagi banyak banget fansnya. Banyak yang bilang kamu cantik dong. Banyak dong. Yang DM, yang komen, sering bacain nggak? Enggak. Kalau DM ada? DM. DM Instagram gitu-gitu. Main sosmed kan? Main. Instagram dong. Bukan Friendster kan? Bukan Friendster dong. Friendster apa? Wah nggak tahu Friendster ya. Friendster itu sosial media sebelum Facebook, sebelum Path. Path aja kamu nggak tahu. Iya, ada. Ya, nggak tahu ya. Tapi DM kamu sering liatin, bacain? Kadang. Kadang ya? Kalau lagi nanya sesuatu gitu. Banyak dong yang ngegoda, minta nomor HP, gitu-gitu mah ada? Nggak ada? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Kamu menikmati nggak sih jadi host? Nikmatin. Seneng gitu nanya-nanya orang? Seneng. Peduli dengan hasilnya nanti akan jadi banyak yang terinspirasi atau malah jadi... Bacain komen-komen enggak hasil dari ini kamu? Iya, di YouTube-nya. Enggak baca. Jadi bikin aja. Kayak iya. Oke. Kuliah jurusan? Jurusan hukum. Hukum. Cita-cita jadi? Jadi pengacara. Jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Cita-cita jadi orang kaya. Emang kamu habis lulus mau kerja apa? Belum tahu. Tapi kan hukum. Mau jadi pengacara atau notaris atau jadi kayak Bang Hotman. Nonton episode ini dari Bali enak nih. Iya. Jadi itu kayak Bang Hotman. Nyari tiket tapi ke Bang Bali. Hotman. Mau beli sekarang. Kamu jadi pengacara. Tapi nggak mau jadi pengacara. Tapi Bang Hotman tuh pengacara. Iya. Makanya bingung. Atau kamu mau punya bapak pengacara aja. Kan biar kayak sama Bang Hotman. Enak kali ya. Ini ya, nanti aku kabarin ya, Vin. Aku lagi syuting. Ya, Melvin, list aja dulu kira-kira apa likutnya. Tapi bisa jadi notaris juga. Oke. Okay. Bilang aja, kalau notaris kan gak boleh punya sosmed. Oke, mantep. Emang iya? Melvin, boleh? Gak boleh. Melvin, manajernya Andre. Tapi ada kakak kelas aku, Melvin notaris, poster. Dia punya IG. Masih udah gak boleh kayak endorse gitu-gitu. Oh, gitu, endorse gitu. Oh, Jegel juga beli tiket. Jegel juga beli tiket. Enggak, Pe. Jadi nak kenal potan lu mana, Pe? Kamu kontraknya di AM berapa lama? Mau ngobrol sama teman aku gak nih? Namanya Putra. Pe, ada bintang tamu gue mau ngobrol, Pe. Halo. Ya. Halo. Nama aku Anya. Anya. Iya. Aku Geraldine. Aduh, serang telepon. Terus ngomong apa lagi? Tanya-tanya, motor Surya gimana? Motor Surya? Motor Surya mana? Kenapa? Motor Surya udah dijual. Motor yang gak jelas. Kamu divaksin Moderna apa Pfizer? Kamu divaksin Moderna atau Pfizer? Pfizer dia. Pfizer. Kamu mau nonton Talkpot nggak? Kita nonton di sini rame-rame ya, nonton Talkpot ya. Di AE sampai kapan? Sampai 2025. Oh, berapa tahun? 3 tahun? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Emang kamu masuk dari kapan? Dari 2022. Pada mau tiket Coldplay. Oh iya.
Itu 3 tahun gak sih 2002? Kan sekarang 2023. Dapat festival. Jadi 2 tahun lagi. Oh, tapi kontraknya 3 tahun kan? Iya. 2,7 kalau lu mau. Kalau mau. Episode